Eh, aku tak pernah tau. Aku tak pernah buat video membangang-bangangkan orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tau. Ini pertama kali sebab... Golongan suri rumah, terutamanya kelompok B40, merupakan antara kumpulan yang terkesan dengan kenaikan harga beras di pasaran ketika ini. Baru-baru ini, seorang wanita turut meluahkan rasa tidak puas hati berkenaan isu harga beras yang terus meningkat, malah stok beras tempatan juga sukar diperolehi. Dia turut berasa sebab apabila memikirkan keperluan barangan asas semakin mahal dan seakan beban bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Aku tak pernah jumpa lagi orang termenung lama dekat beras. Lama nak tengok beras. Best time lah suasana macam ni. Terima kasih kerajaan Madang ni. Mahal sangat dah ni. Menung tengok masing-masing. Kau buka mata sikit, pemimpin yang ada ambil tindakan segera. Apa dah jadi dengan beras kita ni? Sedih-sedih. Termenung melopong tengok beras. Macam tengok emas tau. Uai. Dah habis eh. Semua dah tak ada dah habis. Terhad. Sedih. Korang, aku nak korang tengok video ni sampai habis dan aku nak korang share banyak-banyak dengan tag dekat orang ataupun manusia-manusia yang bertanggungjawab. Aku baru je keluar daripada pasar raya. Yelah, kita nak beli barang, kita nak beli keperluan barang dapur macam biasa. Dan aku sangat terkejut dan tak sangka harga beras tu. Mungkin yelah sebelum ni aku tengok, aku sambil lalu, aku... Tapi kali ni aku tak boleh. Aku dah tak larat dah nak tengok harga beras tu. And then aku dah keluar, aku tak beli pun beras. Kau tahu tak, aku ada anak. Anak aku ramai. Beras tu penting sebab yalah, anak-anak nak membesar. Yang aku tak faham sekarang ni, yang menteri bodoh sangat ni, aku tak pernah tahu. Aku tak pernah buat video membangang-bangangkan orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tahu. Ini pertama kali sebab aku fikir aku ada anak ramai. Aku bukan yang tak kerja yang tunggu bantuan yang korang semua bagi tau. Aku berusaha nak cari rezeki. Kau tahu tak? Aku rasa macam kesal, sangat-sangat kesal. Sampai tahap aku takut nak beli beras. Tapi anak-anak aku kat rumah tau. Kau faham tak lah, Hanai? Menteri bodoh mana yang buat barang, kata beli barang tak sampai 200 sampai sebulan. Kau bagi barang-barang tu dekat aku sekarang. Bagi je barang tu dekat aku. Aku sampai rasa sebab sangat pasal beras tu. Aku keluar. Aku tinggalkan lelaki aku. Aku cakap aku dah tak boleh nak tengok. Mostly orang yang membeli tu, aku tengok troli dia tak ada beras pun dia ambil. Aku faham tak serangga ni macam mana. Engkau menteri, gaji kau banyak. Engkau boleh kau rasa beras yang mahal tu murah lagi bagi kau. Tapi bukan pada kita orang. Engkau, kalau engkau tak bekerja pun, kau pencen sekalipun, kerajaan bayar engkau.
aku betul-betul dah tak boleh tahan dah. Tadi aku ada nampak video ada seorang makcik ni beli barang dapur RM136, bawah RM200 untuk sebulan. So, melihat pada video tu tadi, so aku pun tersedarlah yang kita rakyat-rakyat bawahan ni memang ada masalah pengurusan kewangan. Yelah, kenapa kita kena RM500 lebih untuk sebulan tapi makcik tu boleh RM136? Ada balance lagi boleh beli Starbucks. So, saya buat video ni nak minta sangat bantuan daripada makcik tadi tu buat video masakan gunakan barang-barang yang dia beli tadi tu lah untuk sebulan kan, menu-menu apa yang dia masak. So, kita orang yang rakyat bawahan yang tak pandai buat pengurusan kewangan ni sampai tak boleh berbelanja murah macam makcik, sangat memerlukan tunjuk ajar at least video masakan makcik gunakan. Macam mana nak kenyangkan perut satu family dengan beras 5 kg, minyak 5 kg, bawang sikit, kentang sikit, Maggi 2, sardin 2 tin kecil, 1 tin susu, nak buat teh tapi teh tak beli, beli Milo. Kan, beli Milo tapi susu untuk buat teh. Macam mana cerita dia, kan manalah kita tahu guru makcik ilmu masakannya tinggi. Sebab saya kalau masak kena ada bawang merah, bawang putih, cili sikit. Tapi saya tengok makcik beli bawang merah dengan kentang. So, saya nak tahu macam mana, western ke kan? Macam ayam seko tu untuk sebulan. So, saya macam nak sangat tahu macam kita boleh rendam ayam tu satu ketul boleh jadi besar ke kan? So, satu ekor ayam boleh makan sebulan satu family. Gampak. So, saya sangat berterima kasih lah dengan video makcik tadi tunjuk macam mana kita boleh dapatkan barang dapur untuk sebulan dengan bawah RM200. So, saya minta lagi satu pertolongan lah kan? Kita orang rakyat bawahan yang tak tahu apa, duit pun tak tahu nak urus, tak ini pula dapur sendiri kan? So, buat video masak. Kita orang nak tengok kan? Manalah tahu Milo tu boleh buat jadi makanan tengah hari ke kan? Minyak banyak tu 5 kg kan? Itu je lah. Terima kasih sangat sebab kita rakyat ni mengadu kan. Mengadu barang naik. Tak reti. Dah tak boleh nak beli barang dapur dah. Tak larat. Lepas tu datang pula makcik tunjuk kan. So RM136 ni boleh. Siapa cakap tak boleh? Barulah kita orang sedar. Kita orang ni salah kira duit. Tak pandai nak menguruskan duit. Terima kasih makcik.